Assalamualaikum, salam sehat bro. Untuk melengkapi percobaan kemarin akan saya perjelas kembali strobo murah ini. Kalian lihat ini terlihat bro, komponennya sebetulnya sederhana. Ini zener, ini resistor, ini input negatif, ini input positif, dan ini output. Dan ini merupakan IC EEPROM, sedangkan ini kemungkinan microcontroller karena datanya sudah dihapus. Dan ini 3 buah switch. Oke, kemudian outputnya menggunakan MOSFET. Saya gambar saja. Oke, saya gambar yang paling penting agar kalian memahami yang lain. Ini saya gambar kotak saja modulnya, IC-nya. Dia pasti ada positif, ada negatif, kemudian outputnya out, dia ke MOSFET tipe N, ini G, ini beban GDS, dan ini ground. Positifnya yang gabung khusus modul ini, positifnya gabung, kemudian ada zener nanti gabungnya belakangan, resistor dan zener. Oke, pasti ini positifnya ke sini. Ini zenernya 5 atau 3,3. Jadi di elektronika tegangannya umumnya kalau IC ini bila tidak 5, 3,3. Kita ukur saja zener berapa volt. Terlihat bro. Nyalakan dahulu. Oke, tegangan 88. Saya ukur zenernya menggunakan zener berapa volt. 5 volt. Oke, jadi zenernya zener 5 volt. Ini 5 volt. Resistornya saya lihat dahulu. Resistor yang digunakan 1 kilo. Jadi positifnya ini gabung common positif. Jadi modul ini positif input, kemudian negatif input. Karena ini common positif, jadi negatifnya tidak digabung, yang digabung positifnya. Paham ya bro? Jadi ini beban, ini beban, ini negatif output, ini positif output. Sorry bro, ini negatif. Jadi outputnya ini negatif, ini output. MOSFET-nya menggunakan kemarin tipe A2SHB yang diparalel 3 buah. Oke, paham ya bro? Jadi ini diparalel, gate-nya diparalel, gate ketiga-tiganya, ini ketiga MOSFET ini. Sorry, sudah lepas, positifnya nanti terlepas. Jadi ketiga MOSFET ini GDS-nya di paralel. Lihat ya, bro. Oke, kalian perhatikan. Jadi dengan adanya zener ini, rangkaian ini bekerja pada tegangan 5 volt. Inputnya di sini sesuai spesifikasi bisa 24 volt. Kemarin ada yang tanya, kenapa di 24 volt panas? Tentu saja yang panas itu MOSFET-nya. Ininya tidak masalah. Ini bila 24 volt saja, kalau kita hitung arusnya, kita sebut saja arus zener. Bila input 24 volt, arus zenernya tinggal kita bagi saja 24 dibagi 1 kilo. Sekitar 24 miliampere. Kecil bukan? Kenapa cukup dengan arus kecil? Karena standby rangkaian ini sudah saya ukur pada video sebelumnya sebesar 7 mA. Oke, akan saya coba saja. Ini saya lepas dahulu. Oke, untuk percobaan saya mencoba balap saja. Oke, kenapa saya menggunakan balap? Alasannya kita bisa bebas maksimum di tegangan sampai 13 volt. Ini pengukur tegangan. Oke bro, kalian perhatikan,
ini saya menggunakan tegangan 8 volt, sudah berkedip, maksimum 24 volt. Dalam percobaan ini saya akan mencoba tegangan minimum, dia masih terlihat berkedip. Saya kecilkan tegangan inputnya. 4 masih bisa. 3,6 masih bisa berkedip, kalian lihat. 3,2 masih bisa. 3 volt jadi masih bisa. Tapi menurut saya amannya minimum 3,3 volt saja. Tapi kalian lihat tegangan 3 volt inputnya masih bisa terlihat menyala, artinya rangkaian bekerja. Oke, kita tulis dahulu kesimpulan hasil percobaan tadi. Jadi modul strobo ini bisa menggunakan tegangan antara 3,3 volt sampai 24 volt. Paham ya, bro? Kemudian bagaimana bila kita ingin memasang HPL, misalkan ini akan saya contohkan. Ini HPL 1 watt, kalian perhatikan hitungannya, tidak saya hitung semua. Jadi kalian perhatikan saja spesifikasinya. Ini kalau tidak salah umumnya spesifikasinya antara tegangan 3,2 sampai 3,4 khusus 1 watt. Jadi yang kalian perhatikan tegangan. Kemudian arusnya anggap saja 300 mA. Oke, umumnya biasanya saya menggunakan HPL ini tidak maksimum, jadi saya set agar aman di 200 mA. Kemudian untuk menyalakan ini kalian ingin menggunakan tegangan berapa? Bila kalian ingin menggunakan tegangan 5 volt, jadi saya contohkan 5 volt saja. Jadi bila input 5 volt, jadi untuk 12 volt yang berubah hanya resistornya aja, kita tambah pembatas arus resistor, maka besar R, jadi pemasangannya kita tambah seperti ini saja R, ini negatifnya, ini positifnya. Jadi kita menghitung R tergantung dari input yang kita gunakan dan beban yang kita gunakan. Contoh di sini bila input 5 volt maka R sama dengan tegangan dibagi arus, tegangannya input 5, beban kita hitung saja di 3,2 dibagi 200 mA. Paham ya bro? Oke, saya coba hitung dahulu. Oke, ini didapat 9 ohm. Karena tidak ada di pasaran 9 ohm, saya pasang 10 ohm. Ini biasanya mendekati 10 ohm. Karena untuk arus besar, kita hitung daya pada R, jadi PR. Ini harus kalian hitung, karena tergantung lampu yang kalian pasang. Jadi bila arus di atas 50 mA, daya harus kalian hitung. Jadi daya I kuadrat rumusnya dikali R, arusnya 200 mA kuadrat dikali 9. Ini didapat hanya sebesar 0,36 watt. Paham ya bro? Karena saya ingin menggunakan resistor, karena yang saya gunakan resistor 1/4 watt. Untuk mendapatkan di atas 0,36, jadi saya paralel saja. Caranya banyaknya paralel. 0,36 dibagi 1/4. Ini didapat 1,44 atau mendekati 2 buah. Jadi kita paralel 2 piece. Karena yang saya cari 9 ohm, jadi saya cari 18 ohm, saya paralel. Saya lihat dahulu resistor saya. Ya, resistor 18 ohm ada, jadi saya paralel 2 buah agar mendapati daya di atas 0,36. Paham ya, bro? Saya paralel dahulu. Kalian saja yang sedikit bagus untuk difoto.
Oke bro, sudah saya pasang R-nya, terlihat 18 ohm saya paralel agar mendapatkan 9 ohm. Ini positifnya, kemudian ini negatifnya. Oke, saya coba saja. Oh ya, yang jadi pertanyaan, apakah ini hilang? Tidak hilang datanya. Jadi bila kita pilih seperti ini, data tidak akan hilang. Saya coba, saya lepas, kalian perhatikan. Saya nyalakan lagi, dia akan tetap seperti ini. Paham ya, bro? Ini terang, bro. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.